Wow. Robert, sini. Ini ada baju baru. Coba pakai. Kamu suka? Iya. Di malam Natal nanti, aku akan datang ke rumahmu, Robert. Hari ini adalah hari terakhir saya melayani bapak ibu sekalian di tempat ini. Karena seperti itulah kita seharusnya, kapanpun dan dimanapun Tuhan menginginkan kita, kita harus siap. Pendeta yang akan menggantikan saya adalah Pastor Sonny Philippus. Saya akan memperkenalkan beliau pada ibadah Natal kita minggu depan. Oke, jemaat, baik, mari kita berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Mungkin jenuh saja saya dengan rutinitas seperti ini. Sudah, mungkin kamu hanya kecapean saja. Mungkin ya saya. Karena gini, semua udah libur, tapi saya masih kerja. Sabar ya say. Permisi, shalom, selamat siang. Shalom, siang Bapak. Saya mau bertemu dengan Pak Alex. Maaf Pak, Pak Alexnya baru keluar. Apakah Bapak sudah buat janji? Belum Pak. Aduh, apa bisa Bapak balik besok? Baiklah. Terima kasih ya. Kamu kenapa sayang? Kamu melamun terus dari tadi. Katanya Tuhan tidak pernah berbohong. Oh, dan Tuhan
tidak menepati janjinya. Janji? Iya, Pak. Iya, Tuhan berjanji akan datang di malam Natal. Tapi sampai hari ini Tuhan belum juga datang. Tuhan memang tidak pernah berbohong. Dia pasti datang. Tapi mungkin bukan saat ini. Papa yang ganteng. Papa kok baru pulang? Oh, banyak kerjaan, sayang. Padahal anak-anak ingin makan malam sama-sama loh, Shay. Maaf ya. Kalian main aja dulu sana. Biar kamu melewatkan malam Natal di kantor. Tanggung jawab, Shay. Tidak terasa ya, besok sudah mau Natal. Papa, tadi di gereja Tuhan bicara sama Robert. Oh ya? Cara apa? Tuhan bilang di malam Natal nanti Tuhan akan datang ke rumah. Mungkin kamu tertidur di gereja dan bermimpi. Tidak, Pak. Tuhan tadi memang datang dan berbicara langsung, kok. Percaya kan? Iya. Shay, kalau mau makan langsung aja ya. Saya nggak temani ya. Papa, kami mau buat pertunjukan Natal, tapi kami kekurangan pemeran. Papa Mama ikut ya? Iya, Papa dan Mama jadi Maria dan Yusuf ya. Papa duduk di sini. Lalu kalian berdua mau jadi apa nanti? Papa lihat aja nanti. Di hadapan kita di kandang hina ini, di tempat yang sederhana ini, Sang Juru Selamat telah hadir untuk kita. Dia berperan sebagai malaikat. Marilah kita sambut Sang Raja di atas segala raja dengan pujian dan hormat. Haleluya! Haleluya! Hei, ayo masuk! Dasar lama sekali. Masak malaikat cerewet? Aku adalah orang majus. Kepada Sang Maha Kudus, aku mempersembahkan emas, keadaan, dan lumpur. Rak, kok ngelamun? Itu loh, mereka sudah selesai. Bagaimana, Pak, penampilan kami? Iya, Pak. Gimana? Bagus, ya. Kalian berdua kalian bisa jadi artis, ya. Iya dong, Pak. Saya, Rana udah tidur? Sudah. Dulu Tuhan pernah berjanji
akan bertemu denganku kebanggaan. Penampilan anak tadi membuat saya sadar betapa dekatnya dengan apa yang dikatakan Pak Des. Kita menghampiri Natal dengan segala persiapan yang begitu wah. Kita anggap itu yang terbaik. Tetapi mungkin saja keadaan semua itu hanyalah lumpur. Saya tutup jendelanya dulu. Say, sepertinya ada orang di luar. Saya ke depan dulu ya. Ngapain hujan gini, Pak? Saya lagi nunggu ojek, Pak. Saya mau pulang. Jam segini, Pak, nunggu ojek. Iya, Pak. Di rumah aja, nunggu di rumah aja. Nggak usah, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Daripada kasih, hujanan. Iya, terima kasih, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak, di luar saja, Pak. Baju saya basah sekali, Pak. Saya minta maaf, Pak. Nggak apa-apa, masuk aja. Ntar saya kasih baju yang baru untuk ganti. Nanti Bapak sakit, Pak. Silakan, Pak. Oh iya, saya Robert, ini istri saya. Nama saya Sias, Pak, merepotkan. Iya, kalau saya bisa tolong ambil sepasang baju saya buat Pak Sias. Iya. Ya. Ayo, Pak, silakan duduk. Waduh, silakan. Bapak duduk di sini aja. Iya. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Ini bajunya. Terima kasih. Mungkin Pak Sias bisa ganti pakaian. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan diminum, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada minuman dan kue lumayan untuk menghangatkan tubuh. Ini ada kuenya, Pak. Silakan dimakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Iya. Silakan kuenya juga, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ini kan udah larut malam. Saya antar Pak Sias pulang dulu ya. Jangan-jangan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah sangat merepotkan malam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak apa-apa, Pak Sias. Kamu bisa jaga anak-anak malam ini, kan? Bisa, saya bawa lebih jaga. Pak Sias, ini ada jaket. Mungkin bisa membantu menghangatkan tubuh, Pak. Ya, terima kasih sudah banyak membantu saya, Pak. Ayo kita ke mobil, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya turun di situ aja, Pak Robert, ya. Depan situ, Pak? Iya, iya. Baik, baik. Ya, terima kasih. Melihat kasih Tuhan ada pada keluarga kalian. Tuhan pasti ada dengan kamu. Ya, saya harap juga begitu. Ya. Terima kasih, Pak Robert. Anda sekeluarga sudah menyambut saya dengan kehangatan dan kelembutan. Sama-sama, Pak Sias. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Iya, sama. Pak, mohon maaf, jangan di sini, Pak. Duluan ya, nanti saya masuk. Maaf Pak, apa tidak tiba-tiba di dalam? Ini kan Natal. Apa nggak bisa? Tentu saja Pak, siapa saja kan boleh ikut ibadah. Ayo, ikut saya Pak. Ayo, mari. Tinggal di mana Pak? Saya cek di Pasar Baru. Jadi baru kali ini datang ke sini? Dengan cara apakah kita akan menyambut Tuhan, saudara-saudara? Tuhan tidak datang dalam kemeriahan, dalam kemegahan, apalagi dalam pesta pora. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan datang dalam kesederhanaan dan ketulusan. Seperti itulah seharusnya kita. Dan inilah saatnya, seperti yang telah saya janjikan minggu lalu, saya akan memperkenalkan kepada saudara sekalian, gembala kita yang baru. Mari kita sambut, Pastor Sony Philippus. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai seorang asing dan memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pagi ini, saya melihat di dalam gereja ini banyak orang yang berkumpul, tetapi hanya sedikit yang benar-benar murid Yesus. Terima kasih telah menungguku. Terima kasih telah menerimaku masuk ke dalam rumahmu dan menyebutku dengan kehangatan kasihmu. Akulah seorang bapa tua yang kehujanan dan kedinginan di depan rumahmu. Aku menunggu waktu yang tepat untuk kamu mempersilakan aku masuk ke dalam hidupmu dan ke dalam rumahmu. Aku selalu bersamamu. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help. Somehow, I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need.